Oke cuy, kali ini bersama gue. Nah, kali ini gue bakal bikin series bikin portokulis ya. Kali ini gue bakal mengemas portokulis. Nah, jadi kita cari aja dulu sheetnya. Oke, lanjut aja guys. Oke cuy, jadi sheetnya udah dapet semua. Kali ini kita bakal nge-splash. Nah, tumbuhnya hanya 1 jam doang ya guys ya. Jadi nggak usah lama-lama. Kita ada 4.500 masing-masing, kita langsung splash aja. Nanti lanjut lagi kalau udah selesai nge-splashnya. Langsung aja. Jadi kalian juga punya oke, jadi terus aja ya, jangan lupa gunakan 250 full pack ya untuk Oke cuy, jadi setelah gua break sekitar 1 harian ya, udah selesai. Jadi sekarang waktunya kita jual. Nah, ini gua dapatin 4078 cit ya guys. Dari 4575 sekarang jadi 4078. Oke, langsung aja kita jual ke harga 6/1. Oh ya, ini di post di Boy SSP atau RSP ataupun di DC IMO ya guys. Oke, kita kembali ke udah laku semua ya sheetnya. Oke cuy, setelah 1 hari gua jual, gua post di Discord sama gua post di Boy RSP dan Boy SSP, akhirnya laku juga. Ini habis di harga 7/1 karena harga portokulis lagi naik ya cuy, jadi nggak seprofit waktu 6/1. Nah, ini waktu 6/1 lakunya 2500, terus yang 1500 gua jual di 7/1. Jadi langsung aja kita lihat profitnya. Wah, banyak cuy, 644. Kita lihat dulu yang oke cuy, jadi semuanya hasilnya udah 644 DL. Nah, kita spend tuh habisnya semuanya habisnya 420 ya, 420 BL. Jadi kita profitnya
Oke, jadi clean profitnya adalah 2DL 24WL. Ya lumayan, berapa persen ini? Lumayan lah profitnya, walaupun harganya naik masih profit 2DL ya. Oke, jadi sekian konten masing portofolio saya. Jadi makasih kalau kalian suka dengan videonya, bisa di like, kalau tidak ya bebas. Oke, sampai jumpa coy.